The Raid 2011. Nama Joe melambung berkat The Raid. Dalam film garapan Gareth Evans ini, ia berperan sebagai Sersan Jaka serta beradu akting dengan sejumlah aktor ternama seperti Ray Sahetapi, Yayan Ruhian, Doni Alamjah, dan Iko Uwais. The Raid bercerita tentang sebuah tim polisi dengan 20 anggota yang bertugas untuk mengakhiri teror dari gerbong narkoba bernama Tamariadi. Tim tersebut dipimpin oleh Sersan Jaka. Film berdurasi 110 menit itu menyuguhkan adegan laga yang mampu menghadirkan ketegangan bagi para penontonnya. The Raid juga sukses meraih beberapa penghargaan. Salah satunya yakni People's Choice Award dalam ajang Toronto International Film Festival di tahun 2011. Deadmine di tahun 2013. Genre horor pun pernah dijajal Joe melalui film Deadmine. Dalam film ini, ia berperan sebagai Joko, salah seorang tentara bayaran bernama Tim 5 yang bekerja di bawah arahan Kapten Tino Aryo Bayu. Mereka bertugas untuk mengawal Warren Price dan teman-temannya dalam perjalanan eksplorasi sebuah bunker peninggalan Jepang. Siapa sangka, bunker tersebut menyimpan sesuatu yang membuat mereka berubah haluan. Misi pencarian harta karun pun berubah menjadi misi hidup dan mati. Fast and Furious 6 di tahun 2013. Fast and Furious 6 menjadi debut Joe di kancah internasional. Kali ini, Joe memerankan tokoh penjahat bernama Ja. Seperti seri terdahulunya, aksi balap mobil dan perkelahian menjadi bagian dalam film garapan Justin Lin ini. Menariknya di film ini, Joe memiliki adegan dengan bahasa Indonesia. Star Trek Beyond di tahun 2016. Tokoh antagonis bernama Manas dalam film Star Trek Beyond menambah daftar karakter yang diperankan oleh Joe. Penonton barangkali akan sulit mengenali sosok Joe pada film ini lantaran ia didandani habis-habisan. Film produksi Paramount Pictures ini masih bercerita tentang USS Enterprise dan petualangan di luar angkasa. Sejumlah pemain yang terlibat yakni Chris Pine, Idris Elba, Zahra Riquinto, hingga Zoe Saldana. Surat Kecil Untuk Tuhan di tahun 2017. Selain membintangi film penuh aksi dan laga, Joe juga pernah bermain dalam film drama. Dalam film berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan ini, ia beradu akting dengan Bunga Citra Lestari, Lukman Sardi, Aura Kasih, dan masih banyak lagi. Tokoh Martin yang ia perankan memiliki sifat melankolis. Surat Kecil Untuk Tuhan diadaptasi dari novel Agnes Davonar. Disutradarai Fajar Bustami, film ini berkisah mengenai dua persaudaraan, yakni Angel dan Anton, yang menjadi anak jalanan. Mereka dipungut oleh seorang pria bernama Om Dudi. Tak lama berselang, dua bersaudara ini terpisah. Saat dewasa, Angel yang tinggal sebatang kara berusaha sekuat tenaga mencari kakaknya.